dipersembahkan oleh. Hai, saya Alexa, brand ambassador artificial intelligence dari pasta gigi Enzyme. Saat ini, Anda sedang menyaksikan info hari ini bersama Enzyme. Bau mulut adalah aroma napas yang tidak sedap. Kondisi ini sering diakibatkan oleh kesehatan mulut yang buruk. Bau mulut juga dapat disertai dengan mulut kering, rasa tidak enak di mulut, dan warna putih pada lidah. Berikut beberapa cara menghilangkan bau mulut. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan kondisi bau mulut, dan disesuaikan dengan penyebab bau mulut yang kamu alami. Namun apapun penyebabnya, tidak ada salahnya untuk melakukan cara sederhana menurunkan kondisi bau mulut yang dialami, yaitu banyak konsumsi air putih. Bila bau mulut disebabkan oleh mulut yang kering, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membuat mulut kamu lembab adalah mengkonsumsi banyak air putih. Jaga kebersihan mulut. Selain mengkonsumsi air putih, lakukan sikat gigi secara rutin untuk menghilangkan sisa makanan yang tertinggal pada gigi. Tidak hanya menyikat gigi, kamu perlu membersihkan lidah dengan sikat khusus atau bersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi. Hindari makanan yang menjadi pemicu bau mulut. Meskipun rasanya nikmat, tetapi ada beberapa makanan yang menjadi pemicu seseorang alami bau mulut. Jika kamu merasa terganggu dengan bau mulut yang dialami, hindari makanan yang menjadi pemicu bau mulut untuk sementara waktu. Nah, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, Anda dapat menggunakan pasta gigi yang mengandung enzim dan tanpa deterjen seperti Enzyme 40 Plus. Pasta gigi tanpa deterjen mengandung kolostrum yang mampu mencegah mulut kering serta menjaga kelembapan rongga mulut. Selain itu, terdapat kandungan zinc gluconate yang dapat mengatasi problem bau mulut. Kandungan enzim menjaga kualitas air liur kita tetap baik sebagai pelindung alamiah. Sangat cocok untuk Anda yang berusia di atas 40 tahun. Jangan lupa juga ya menggunakan pasta gigi Enzyme 40 Plus. Pasta gigi dengan enzim tanpa deterjen yang menjaga kualitas air liur sehingga Anda dapat menjalankan kegiatan dengan lancar tanpa rasa khawatir akan bau mulut. Demikian info hari ini bersama Enzyme. Nantikan info-info selanjutnya. Saya Alexa, brand ambassador artificial intelligence dari pasta gigi Enzyme. Dipersembahkan oleh